luar Jawa enggak ono? Sumatera tadi ya. Mana? Pak Edi. Oh, ini. Kan. Oh, ya, ikut aku. Ayo, cepat, Pak. Jalan-jalan, ya. Pak. Hah? Oke. Tunggu dulu ya, Pak. Duitnya tak antek dulu. Siapa? Anak. Anaknya belum punya anak. Loh, enggak jangan berteriak-teriak di sini. Nanti aja. Kenapa, Bu? Nanti ya. Aduh, kamu juga rileks. Mati. Loh. Sudah. Harus mati? Heeh, enggak jangan biar mati nanti. Hari mah harus mati. Heeh, nanti tak matikan. Oke. FK dekat mama ya. Kocokan mama. Masuk. Ini tadi dari mana ini? Santai, rileks. Si Eka nyaut. Eka Dewi wis nyaut, Yoan. Ibu enggak apa-apa keadaannya gimana? Rilek. Santai, Bu, santai. Lirek. Aduh. Istighfar. Ngapain jauh-jauh? Ya memang cari yang jauh. Mati, ya, lima harus mati. Eka wis gak sadari. Lima harus mati. Kenapa? Iki main nempel di mburi kuwi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Susah membunuh dia, susah. Pegangan mama. Gimana ini? Gimana? Kita kan berangkat mau santunan. Tapi kesurupan semua. Aduh. Pak saya kan belum mau pindah. Satu mobil cuma. Cuek. Cuek. Apa? Putraku 5. Ini calon menantuku, Bu. Iya. Tak sayang ini. Tanya makan itu tanya, Bu. Mbak, nasi sama nasinya satu piring berapa ngono ya? Praklin, Pak. Lain itu PSG. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Tadi di dalam mobil kesurupan. Pun jangan dipancing. Bukan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ayo. Kenalkan ya, saya Bu Guru baru. Kamu minta diajari apa? Ini anak-anak saya ini. Hah? Minta diajari apa? Apa? Diajari berenang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali ya. Saya belum tahu yang baru masuk. Belum masuk ya? Hah? Belum. Terus sekarang berapa jumlah sebetulnya, Pak? Sekarang itu. Ya. Saja nih. Ya. Terus yang ada? Masih direkam. Ya enggak apa-apa. Ot kegeran dong. Ya, Bu. Ya. Cuman ada bunyi ada suruh menyapu-nyapukan 100. Anak-anak mohon maaf ya. Dulu juga sekolah kok. Ya sama seperti ini.
terus malah lebih keras aku daripada kalian semua. Buning STM, cewek satu-satunya. PKL semuanya sama laki-laki. Jadi kalian semua saya doakan mudah-mudahan sukses. Amin. Keliru. Bu Neng kesini tetap satu, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang Allah berikan sama Bu Neng bersama tim semuanya. Alhamdulillah masih tetap berjalan ya apa caranya bersedekah. Walaupun anakku tidak ada di sini, tetap saya jalankan seperti sebelum-sebelumnya. Bu Neng mohon dengan kalian semua, boleh duit saya angel. Ada yang punya orang tua? Si duwe wong tua dua-duanya. Punya kan? Waduh, ayo bangun. Punya orang tua? Ibu bapak ada? Ada. Ini yang anak yatim, yang yatim mana? Yang yatim. Yang yatim ini enggak punya ibu ya? Bapak. Yatim kok punya. Bapak. Enggak punya bapak ya. Piatu. Terus yang piatu? Terus yang yatim piatu? Ya yatim piatu. Berarti ini di antara kalian ada yang enggak ada yang punya orang tua? Yang punya orang tua, kedua orang tua? Enggak ada. Oh, enggak ada, Pak. Bu Neng yang disantuni. Hati ngomong apa manggil? Bapak. Hah? Orang tua. Orang tua. Orang tua. Yang enggak punya. Oh iya, di sini termasuk enggak ada yang Pak. Enggak ada yang ada orang tua dua-duanya. Terus tidak punya orang tua tapi kondisinya enggak mampu gitu enggak ada. Punya orang tua. Dua-duanya. Ya, tapi tidak mampu. Ada Bu, tapi enggak ikut di sini. Yang di sini yang diberi di sini sabunnya itu yang yatim dan yatim piatu. Loh, tapi kalau mampu, Pak. Bukan, kalau mampu juga terpilih. Ya enggak tahu, pokoknya dulu ya, seperti itu kata ibu ini, dicuri ya. Yang yatim atau yatim piatu saja. Oh, ya sudah itu. Itu ya, banyak sekian ya. Iya, itu aja banyak kok. Iya. Padahal Buning di sekolah-sekolah yang lain itu tidak tak ambil yang dari yatim atau yatim piatu atau yatim piatu. Yang saya yang Buning ambil itu walaupun punya kedua orang tua tapi ibaratnya ekonominya tidak memenuhi, anaknya sekolah itu masih tercakup di situ. Jadi mohon maaf ya. Tuas memang tak bener-bener oleh ngomong. Yatim. Maaf ya, Bu Neng nggak tahu karena setahu Bu Neng SMA Semunda, SMP Negeri 2 ya Pak. Terus sekolah yang lainnya, SD-SD yang lainnya, Bu Neng nggak ngambil harus yatim piatu atau dari yatim atau yatim piatu yang walaupun punya kedua orang tua tapi kondisinya nggak mampu, tetap kita ambil itu. Jadi memang santunan ini cuma sedikit. 150.000 ya, dulu 200 pernah ya, karena Bu Neng si joyo-joyo ini sugih duit. Saiki wis rada jadi cuma 150. Yang penting didoakan lagi supaya bisa meningkat lagi. Alhamdulillahnya sekarang yang disantuni sudah banyak banget. Jadi mudah-mudahan duit ini bermanfaat untuk kalian semua. Terus tetap seperti yang dulu, yang sepatunya rusak atau yang kurang begini bisa ngomong komunikasi sama Bu Neng atau pas ketemuan begini. Kalian jangan malu, nggak usah malu. Terus kalau Bu Neng memberi cuma 150.000, mohon maaf, iku digawe sekolah. Jadi untuk persiapan sekolah, bukan untuk jajan kalian. Lain jajan, mintalah sama orang tua ya. Bu Neng membantunya cuma bisanya itu. Jadi mohon maaf ya, mudah-mudahan kalian semua jangan berkecil hati. Ojo punya pikiran sedih atau aku kok begini, temanku seperti itu, jangan. Dari kamu nanti
mau berusaha untuk kamu bisa sukses, insya Allah bisa kalau kamu berusaha. Le'e kamu diem-diem, melempem, enggak memikirkan kedepannya, ya enggak bakalan kamu bisa berhasil, gitu aja. Ibu-ibu ini dan bapak-bapak ini, ini bapaknya dari Lampung. Oh, dari Sumatera Barat. Ibunya dari mana, Bu? Cikampek. Dari Cikampek, ibunya? Jakarta. Ibunya? Dari Madura, tak ya? Madura. Tomatora. Dari Jakarta sama dari Sumatera. Ya. Ya kan? Ibu Neng itu Malaysia banyak. Kemarin dari Amerika ya, Pak? Amsterdam. Jadi enggak melulu orang Indonesia aja. Jadi bersyukur Bu Neng bisa membantu saudara kita yang sakit itu. Loh, lah wong sedekah nolong orang. Terus sosial, enggak ada sing kepingin. Kepinginmu jadi apa? Ngojek. Polisi. Orang sukses. Polisi. Siapa yang jadi polisi? Pengen jadi polisi siapa? Ono. Prima tok. Ayo polisi maju naik. Ayo. Ayo, Pak polisi, polisi naik, pengen naik. Jadi polisi ya? Maju. Ayo, Pak. Pengen jadi polisi. Maju. 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 Ayo, kamu maju lagi. Alah yo. Anak-anak, mohon maaf ya. Kalau enggak gini, gitu aja kamu enggak tertawa padahal aku semoyo-moyo. Lah yo, talah. Iya. Sakit berapa tahun? Single. Lama lu. Hampir 18 tahun. Sakit apa? Agak gangguan dikit. Yang sakit 18 tahun. Ayo, sapa gelem? Sapa gelem? Ya wis, takoni meneh iki. Ben ngerti. Ibu sakit berapa? Sakit kanker. Iya, berapa tahun? Kalau disangkit udah lama, semenjak bercerai 12 tahun. Berapa? 12 tahun. Kalau kankernya baru habis lebaran aja. Oh, gitu. 13 tahun sakit. 13 tahun sakit. Sopo gelem? Enggak. Tak sitok-sitok rek, ngerti rek. Ibu berapa tahun? 2 tahun. Ini 2 tahun, sik murah. Kalau Bapak? 10 tahun. 10? Sakitnya apa sih, Pak? Macam-macam. Kayak es campur, es krim gitu. Anak-anak mohon maaf ya, Bu Ning itu sama pasien akrab banget. Jadi walaupun sakit tak godain, tak godoi. Walaupun nangis tapi tertawa. Karena apa? Sudah sedih setiap hari. Jadi di Bu Ning saya godain, saya canda, saya candain itu. Jadi mohon maaf bila mana kalian di hati itu Bu, kita loro kok digaduhinan. Enggak. Saudara kita yang sakit harus dihibur. Ya apa caranya sembuh? Yang sakit Allah memberikan kesembuhan dan kalian semua jadi anak yang soleh dan soleha. Al-Fatihah. Sedikit ya, sedikit saya menyampaikan. Kalau saya di hadapan anak-anak, saya anggap anak-anak semuanya, saya di sini bisa bicara. Ya. Tapi kemarin waktu SLB, DSLB, saya nggak bisa bicara. Ya. Kalian masih diberikan nikmat yang luar biasa sampai lihat anak-anak yang sekolah di SLB kayak apa menderitanya. Ya, kalian harus banyak bersyukur. Ya, kalian harus banyak bersyukur.
pesen sampean sudah di tingkat akhir sekolah menengah gitu. Sampai di tingkat akhir sekolah menengah, makanya sampean harus bisa harus jeli memanfaatkan peluang yang ada, potensi yang ada pada diri sampean sendiri itu harus sampean kembangkan ya. Sampean tidak usah jagane orang lain, tidak usah mengharapkan apa istilahnya dari mana, dari orang tua. Jangan, sampean harus kreatif mengembangkan potensi yang ada pada diri sampean sendiri. Ini kelas berapa? 10 setengah apa 10 seperempat? Iya, oh iya, 10 seperempat Bu Anwa. Ini kelas berapa? Kelas 155 cc rahat tanda. Kak jelas. Lah semuanya satu-satu itu ini malah ambil dua. Aturannya mana ini aturannya? Lah ini takut anaknya kebanyakan begini ini. Pentole atau diambil itunya aja. Ton sinar akan ubah. Rek lek pentole atos aja dipikir. Untuk udah cakep emang. Boleh, ono sing sapa? Tes. Buat sendiri nih. Iyalah. Ini mihunnya juga bukan beli. Kita dapatnya dari orang yang selama ini kita santunan diberi. Dikasih. Kayak stok lama itu mihun. Benih lah, kayak stok lama langsung gaya potongan. Ulet mau jadi. Mie ulet ya, kudu mie karet. Pentole atas. Kendok lu atas. Ini kajito dok tadi. Si guru tadi. Ayo. Kata rasanya patah. Oke, apa rasanya rek? Kurang enak rek. Ka enak tengi sik mini. Ake ngomong. Mini tengi ngono. Ya apa rek ngomong rek ake ta rek? Tahune empuk. Yo. Tahu foto nang teng rine, Pak. Sing masak pinter tahu. Heh. Gak pinter lek disekut. Ngede santai. Rasanya piye? Pak Juni kurang enak, Mas. Kurang apa, Pak? Kurang segan ya, Pak. Segan. Kurang kopi nih. Thank you.
jadi uang santunan untuk rekan-rekan semuanya, untuk anak-anak semuanya kita titipkan kepada Bapak Yunus. Bapak Yunus ya, kepada Bapak Yunus jumlahnya 100 13 juta 450 ribu. Siswanya jumlahnya semuanya di 115 ya. Jadi masing-masing anak mendapatkan 150 ribu. Jadi yang diterimakan tadi 50 ribu kepada sampean-sampean semuanya, yang 100 ribu untuk bayar sekolah ya. Jadi untuk kegiatan belajar kalian ya. Jadi kok mek ditompo 100 tok, 50 tok. Oh, jangan tanya, nanti yang 100 ribu dititipkan kepada Bapak Yunus. Oke, ya. Mau dipahami ya, paham semua ya. Ya, itu aja. Monggo kita akhiri acara siang hari ini. Berapa? Kelas 12 3J1. 12 3J1. Ini dapat santunan dari Puningsi udah berapa kali inget? Lumayan banyak. Udah banyak ya? Mulai kelas 1. Oh, mulai dari kelas 1. Dapat santunan dari Puningsi ini uangnya dibuat apa sih kalau banyak? Kalau ya lihat, biasanya ada yang dibuat untuk sekolah, bayar sekolah, terus sisanya dibuat. Untuk yang 100 ribu ditabung kan? Iya, buat nabung. Ya, tadi dapat bakso, baksonya gimana rasanya? Enak. Sing pinter ya, Le. Sing pinter. Oleh nakal. Oleh rokokan. Oleh minum-minuman keras. Apa rokokan iki ya? Hanya ibadah. Salat ya, ojo lali. Oh, banyak ojo ibadah. Santunan dari Mbudeng sini dapat apa aja sih? Dapat apa aja dari santunan dari Puningsi? Harusan? Iya. Dapat uang 150, yang 100 buat bayar sekolahan, dan yang 40 dikasih ke kita. Yang 50 nanti rencana buat apa ini? Mungkin buat kebutuhan. Buat kebutuhan ya. Pribadi ya. Jadi dapat bakso juga ya? Iya. Gimana baksonya? Enak. Iya. Ya, makasih waktunya. Apa kamu ngomong apa? Kepala sekolah kamu buatan tuh mau sini gimana? Enggak masalah, Gas. Jangan punya pikiran yang lainnya, yang itu kepala sekolah sudah bersyukur ada yang nyantuni ya Pak, membantu meringankan anak-anak. Meskipun. Terus kalau enggak datang ya mungkin dek sibuk tau apa. BSG, Pak, BSG. BSG, terus ayo, kita iku atenun. Awak dhewe iku enggak usah mikirno anu, wis pokoke iso nyantuni sing nrimo seneng. Alah, wis cukup. Luar biasa. Lah ya luar biasa. Seneng nih mau. Oh seneng nemen. Ya aku mengarahkan tak kai anu tak kandani kan. Lo lah ibu nengi kelulusan STM kok. Bukti nih lah kita berusaha bisa semua bisa semuanya. Aku nyekel demit yo iso. Nyekel tombu dindi. Urusan karo demit yo iso. Yombo rasanya opo karo. Pokoknya ngomong tok. Masak oke. Okay. Setiap pagi aku masak untuk sarapan Pak Breng tidak pernah ngeban. Apa maksudnya ngeban? Gas. Ngeban niku wingi masak iki, saiki tetep masak iki ngono lho, Gas. Ya Pak yo. Iya. Iku ngeban jenenge. Dadi setiap hari kita berganti-ganti. Alhamdulillah. Nanti kembali lagi, nanti entah 2 minggu lagi tak opo baru ketemu lagi ngono lho, Gas. Jadi tidak bosen. Jadi Pak Breng alhamdulillah sekarang itu ora gupu. Makan di luar. Lek dijak makan di luar mesti ngomong ini, Gas. Alah di omahe mah lebih enak mah ngono. Bosen terus Pak Breng. Cari sopo tanya aja. Dajal ngono.